Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Astro Pala. Kepada sesiapa yang baru dan masih belum subscribe, please tekan button subscribe, okey? Kepada sesiapa yang dah biasa tengok dan selalu datang, aku ucapkan terima kasih. Kat channel aku ni, aku akan buat berkenaan dengan makanan lah seperti food challenge, food review, food chat dan macam-macam lagi berkenaan dengan makanan. Sekali-sekala, aku akan jemput juga anak buah aku untuk interframe dalam video aku. Mami Slurp kari ekstra pedas. Dan dekat sebelah ni ialah Maggi Hot Cup. Tujuan Maggi di sini adalah untuk jadi perbandingan kepada Mami Slurp ni. Ejaannya SLRP, dia dah pendekkan kot. So aku pergi masak dulu, jadi kita sambung balik. Okay? Okay, welcome back. Aku dah masak kedua-duanya, Mami Slurp dan juga Maggi Hot Cup. Mari kita rasa. Aku try Mami Slurp dulu lah. Okay, try kuah dulu. Dah juga. Panas. Let's try my hot cup lah. Untuk beberapa suap yang awal ni, aku dapat rasakan yang Mami kari ekstra pedas ni, dia punya kuah tu lebih pedas daripada Maggi Hot Cup ni. Cumanya dari segi rasa, aku rasa mungkin Maggi Hot Cup ni rasa kari dia lebih baik daripada Mami ekstra pedas. Thank you.
Secara keseluruhannya, pada pendapat aku, kalau pedas ini lebih pedas, mami kari ekstra pedas, dia lebih pedas. Tapi kalau rasa, Maggi hot cup ni lebih rasa. Rasa kari dan lebih rasa sedap lah pada pandangan aku. Mami kari ekstra pedas ni, dia lebih pedas. So, aku rasa mami cuba tackle the market dengan rasa pedasnya bersambung daripada mami debak ghost paper yang aku rasa mendapat sambutan yang sangat hangat lah. Okay lah guys, itu je untuk video aku kali ni. So jangan lupa, siapa yang belum subscribe, please subscribe. Okay, so kita jumpa lagi dalam next video. Okay, bye.